Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh. Ya, bagi siapapun yang menonton, saya akan menginformasikan cara menghilangkan atau membersihkan kotoran yang ada di gear. Kebetulan ini ada gear kemarin habis ganti, bekas dan kondisinya kotor banget. Dekil lah ya. Nah, mungkin ya bisa kelihatan ini mah pasti udah. Ini emang gear bekas, tapi mau ngasih tahu aja caranya gimana biar gear ini bisa bersih lagi. Mau bersihinnya di motor, pas nyantol di motor, atau dicopot biar bersihnya maksimal. Nah, ini ada gear depan sama gear belakang. Nanti gua kasih tahu. Simple, murah. Ya, mungkin ini bisa dibilang sisaan dari kamar mandi. Pakai sabun colek. Ah, sabun apa mereknya basing lah. Yang penting sabun ini nih untuk ngangkat kerak yang ada apa bekas-bekas oli. Nah, dia bilangnya sabun colet lah ya. Nanti kita bersihin ini yang ada di gear. Karena ini salah satu obat untuk membersihkan gear. Airnya enggak banyak, cuman pakai sedikit aja biar ngebasahin di awal, jadi dicuci sedikit biar agak basah. Nah, baru nanti dikosok pakai sabun ini. Ikutin aja caranya, cuman itu doang. Ya, dan pakai sikat gigi bekas cuy. Iya, sikat gigi ini udah dipakai beberapa kali dan ini bentukannya udah mulai renyang-renyang dan warnanya hitam. Ya kita langsung bersihin aja gear ini biar kelihatan hasilnya. Oke, jadi ini penampakannya sudah sangat terlihat. Kalau cuman modal sabun colet atau sabun cuci baju itu udah bisa bersihin gear atau rantai biar bisa mengkilat lagi cuy. Ya, mungkin ada banyak cara, kayak pakai sunlight terus campuran apa gitu ya. Ini simpel aja, cuman pakai sabun colet. Ini sabun colet lagi cuman dikit lagi. Ini yang beli 2000-an bisa berapa kali pakai loh. Banyak betul, bisa berkali-kali pokoknya. Jadi itulah kenapa bisa ini kayak baru lagi cuy. Berlaku untuk di semua gear ya.
Gak ada yang salah cara yang ada di YouTube, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Jadi mungkin ini aja, gue cuman bisa nampilin di gearnya doang dan di rantainya mungkin next time lah ya, karena rantai lagi di motor ini kebetulan bekas. Terima kasih yang sudah menonton. Mungkin ada cara lain atau saran lain, dan untuk cara-cara lain lagi yang bisa gue coba, komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.